Wajah baru Nikita Mirzani disebut mirip Lucinta Luna. Wajah Nikita Mirzani jadi mirip Lucinta Luna setelah oplas alias operasi plastik di Korea Selatan. Perubahan wajah Nikita Mirzani pun menuai pro dan kontra sebab netizen cukup pangling melihat hasil oplas tersebut. Kendati begitu, ada juga netizen yang memuji Nikita Mirzani dan menyebutnya semakin cantik setelah oplas. Penampilan terbaru Nikita Mirzani setelah oplas terekspos dalam video TikToknya baru-baru ini. Dalam video tersebut, Nikita Mirzani terlihat sedang goyang seksi di sofa. Sambil bernyanyi, Nikita Mirzani juga meliuk-liukkan tubuhnya dengan gaya menungging. Beda dengan di TikTok, Nikita Mirzani justru disebut mirip Lucinta Luna ketika postingan yang sama dibagikan ke Instagram, join this trend haha seru juga say, emoji tertawa, apalagi sini yang lagi viral, tulis Nikita Mirzani di TikTok pribadinya, dikutip Kamis, tanggal 13 Juli tahun 2023. Kontan, unggahan ini dibanjiri komentar netizen. Bukan menyoroti aksi joget seksinya, banyak warganet yang menyoroti wajah Nikita Mirzani yang dipuji semakin cantik. Cantik sekali, ujar netizen. Kak Niki makin cantik, sambung yang lain. Beda dengan di TikTok, Nikita Mirzani justru disebut mirip Lucinta Luna ketika postingan yang sama dibagikan ke Instagram. Seperti diketahui selebgram Lucinta Luna memang kerajinan operasi plastik sampai tak terhitung lagi jumlahnya. Bahkan Lucinta Luna juga memberi bocorkan kalau Nikita Mirzani akan mengubah kelopak matanya sama seperti Lucinta Luna. Bila dilihat dari potret wajah Nikita Mirzani di atas, maka ucapan Lucinta Luna bisa jadi benar. Pasalnya dalam foto itu, perubahan paling mencolok terlihat pada bagian mata Nikita Mirzani. Pada postingan TikTok yang lain, artis 37 tahun itu juga mengunggah foto-fotonya seperti potret di bawah ini. Tampak Nikita Mirzani berada di dalam mobil sambil tersenyum mencoba beberapa filter di TikTok.